berpendapat sama dengan aku kalau makuku ini tuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau bahas popok dari makuku. Ini tuh Air Diapers Comfort. Aku udah beli ini sejak kapan ya? Pokoknya ini pertama kali pakai makuku size M. Isinya 34 dan untuk 6 sampai 11 kilo. Ya, si makuku ini tuh, lihat. Kian tuh sebenarnya dia itu pakai yang L, tapi pakai makuku yang M ini dia muat. Elastis banget. Jadi bagus dan itu tipis. Lihat deh. Nih. Dia itu tipis. Biasanya kan kalau popok lain tuh agak tebel, setebel kayak tumpukan dua tumpuk ini. Kali ini aku mau simulasi menumpahin air seolah-olah itu pipisnya sekitar 250 ml aja. Udah siapin airnya. 250 ml. Nah, ini dia popok makukunya. Dia tuh benar-benar elastis ya. Bahkan Kian pun pakai ukuran yang size L, dia tuh muat pakai makuku yang M ini. Ini tuh depannya. Tuh. Ini depannya ya. Nah, ini belakangnya. Jadi kalau depannya tuh yang ada frontnya. Nah, ini dia tuh lebar banget. Itu kayak pakai celana kutung, lihat. Aku kalau pakaiin ke Kian, jadi dia tuh kayak pakai celana kutung saking ininya lebar. Nah. Oke, kita coba ya, masukin air 250 ml aja. Tadi kan setipis ini ya. Tadi awalnya setipis ini. Gitu, tipis banget. Tuh, dibandingin sama kuku aku, tipis banget. Tuh. Kita masukin air aja 250 ml. Ini aku udah sediain airnya. Nah. Oke, kita masukin perlahan. 250 tuh ya simulasi aja buat enggak tahu ya kalau bayi itu pipis berapa lama. Eh, mau tumpah. Berapa banyak? Nah, tuh. Mukanya kalau basah kayak gini. Tuh, nyerapnya cepet. Dia tuh nyerapnya cepet. Oke. Nah, 250 mililiter air. Tuh, dia tuh nyerapnya cepat. Tuh, permukaannya masih timbul. Ini permukaan yang kering, yang nggak ada airnya. Dan ini yang diserap sama gelnya. Ini yang diserap sama gelnya. Tuh, dia tuh kering, lembab. Tapi ini kan udah istilahnya kayak volume terbanyak gitu ya. Nggak mungkin kan dia sekali pipis 250 mili. Tuh. Nah, dia kalau penuh jadi kayak gini. Tuh. Gelnya gembung. Tuh. Dia ngegembung. Tapi gampang bocor. Tuh. Nah, ini dia cara pakainya tuh. Pakaikan popok dengan tanda front yang ada huruf M-nya tadi. Terus tarik popok ke atas. Hingga ke perut bayi ya, gitulah sebenarnya ya, udah pada tahu kayaknya untuk pakai popoknya. Nah, di sini juga ada petunjuk untuk cara melepaskan popoknya. Tuh. Ya, ini bener banget sih kalau harus buang kotoran bayi dulu ke toiletnya baru dibuang ke tempat sampah. Aku setuju banget. Nah, ini. Tuh, dia tuh elastis. Ini bener-bener elastis. Tuh, dapat menyerap 5 gelas air yang terisi 50 ml air di setiap gelasnya. Jadi, aku tadi sediain 250 ml air itu pas ya. Nah, 8 jam tetap kering, apa benar? Nih, tuh.
pulp structure. Ini yang SAP. Yang makuku, ini percaya gak sih kalau popok makuku ini tuh benar-benar tipis. Lihat ini tuh segini, jadi ini tuh udah kosong sih ya, karena aku reviewnya pengennya aku pakai dulu kekian. Itu ibaratnya seginilah. Nah, segini gitu loh. Nah, kayak gini. Dia tuh isinya segini 34 piece. Dan biasanya kalau aku beli popok tuh 34 piece tuh dia tuh tinggi. Bahkan mungkin dua tumpukan ini. Ya, dua tumpukan ini. Tapi ini tuh benar-benar tipis. Tapi mohon maaf banget makuku. Maaf banget. Makuku Air Diapers Comfort Plus ini baru dipakai sekitar 4 jam lebihan tuh di Kian udah bocor. Jadi Kian tuh sekitar mandi jam 10-an, ternyata di jam 2 pas setengah 2 dia tuh bocor. Bocor, tapi aku akuin dia tuh bagus. Cuma minusnya itu, dia itu gampang bocor dan teman-teman aku juga berpendapat sama dengan aku kalau makuku ini tuh gampang bocor. Tapi dia itu bagus, sejauh ini dia bagus pokoknya. Cuma kekurangannya dia 4 jam dipakai bocor. Karena popok yang biasa aku pakai itu gak bocor. Tapi ini bagus. Yang M ini tuh harganya Rp63.000 di Shopee, di official makukunya. Jadi nanti aku drop linknya di description box. Oke, sekian review popok makuku dari aku hari ini. Next aku mau review popok satu lagi yang benar-benar cocok di Kian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.